Ayo, ayo. Pak, ano, bangun. Boleh, Pak. Oke. Pak, foto dulu ya, Pak. Ya, yuk. Ini yang aku bilang sama Mas Dito. Eh, Dito bilang, dibantuin sama Om. Maaf, pemirsa. Ada beberapa hal yang saya harus tahan diri. Agak panas, loh. AC-nya dikit, agak panas. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Coba lihat. Apa? Siap ya? Oke, yuk. Tangan calon gubernur Jakarta, daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus, daerah khusus di ibu kota Jakarta, orang yang saya hormati, Mas Pramono Anung. Mas, saya akan sepenuhnya berkonsentrasi untuk pilgub ini. Tambahan, IKN itu belum mendapatkan kepres. Jujur ya, Bang Akbar pinter banget untuk mengulik dan juga menarik-narik. Sebenarnya itu pikiran dia, bukan pikiran saya. Tetapi dia sudah terlalu lama ingin menyalurkan pikiran dia itu kepada orang, tetapi orang yang tepat nggak ada. Baru hari ini orangnya tepat banget untuk disalurkan. Itulah Akbar Faisal. Terima kasih buat Akbar Faisal. Karena dengan seorang Bapak Pramono Anung itu bicara tentang waktu. Beliau itu politisi senior, sudah pernah berada di seluruh lini politik ya. Sekjen partai, kemudian wakil ketua DPR RI, jadi menteri, pembantu presiden terdekat. Jadi memang kita harus memahami problem untuk berbicara dengan Mas Ram. Kalau mau in-depth, kalau mau dalam, kalau mau mendapatkan gambaran secara utuh tentang katakanlah dalam hal ini Pilkada Jakarta, apa yang akan dilakukannya, maka kita harus tahu tentang problem. Itu yang saya rancangkan pada diskusi hari ini dengan beliau. Ada yang berhasil saya pancing, tapi ada juga yang gagal. Begitu biasanya kalau bicara dengan orang yang matang. Makasih Mas Pram. Saya Mas Cahyo. Ini Anies nih. Ade Wijayanto. Ini Anies. Anies belakang. Ini ya tim utamanya ini. Ini benar. Yang itu sini Pak. Lagi 3 2 1. Oke, lagi 3 2 1.